Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Alisera, menegaskan bahwa partainya tidak akan masuk barisan pemerintah era Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejak awal PKS meneguhkan diri oposisi karena cinta kepada negerinya, ujar Mardani dalam diskusi daring yang disiarkan akun YouTube fraksi PKS. Anggota Komisi 2 DPR ini mengatakan status Indonesia sebagai negara demokrasi bakal luntur ketika pemerintahan terpimpin tidak memiliki oposisi. Dari situlah PKS memilih jalan berseberangan dengan pemerintah. Coba kalau semua gabung ke Pak Jokowi, kita, Indonesia, akan dicoret sebagai negara demokratis, ungkapnya. Selain itu, Mardani mengatakan pemerintahan era Jokowi justru bersyukur dengan keberadaan oposisi. Pasalnya, terdapat pihak yang mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran untuk rakyat. Pak Jokowi dan pemerintah sangat bersyukur ada PKS, sehingga Indonesia tetap dianggap negara demokratis, katanya.